Tukar rumah dihadapkan di dua mahkamah sesyen di Butterworth, Pulau Pinang hari ini atas enam pertuduhan melakukan persetubuhan dan amang seksual terhadap anak perempuan tirinya antara Januari 2020 hingga minggu lalu. Ketika prosiding, tertuduh yang juga seorang mu'allah berusia 35 tahun mengaku bersalah terhadap kesemua pertuduhan berkenaan yang dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Nur Hayati Muhammad Yunus dan Nur Aini Yusof. Mengikut tiga pertuduhan di hadapan Hakim Nur Hayati, tertuduh didakwa melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan tirinya berusia 11 tahun 8 bulan di sebuah rumah di Bandar Perai Jaya antara Januari 2020 hingga 23 April tahun ini. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 376B kurungan 1 kanun kesiksaan yang jika sambil kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun dan sebatan. Sementara itu, bagi tiga lagi pertuduhan di hadapan Hakim Nur Aini, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa yang sama. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Jun. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.